Anda masih dalam seputar Mas Paling Cakap pemirsa, program sosial Lebaran Ceria BMT Umat Sejahtera Mulia bagikan ratusan voucher belanja bagi anak yatim dan duafa senilai Rp200.000 yang bisa dibelanjakan apa saja di salah satu toko serba di Kebumen. Kegiatan bertajuk Lebaran Ceria BMT Umat Sejahtera Mulia berikan voucher belanja bagi ratusan anak yatim dan kurang mampu untuk memilih baju lebaran di salah satu toko serba di Kebumen. Raut wajah gembira terpancar dari ratusan anak tersebut. Pasalnya mereka bisa mendapat pakaian baru untuk hari lebaran nanti seperti halnya anak-anak lainnya. Suwarni, selaku Ketua Baitul Maluat Tamwil BMT KSPPS Umat Sejahtera Mulia USM menjelaskan sebanyak 200 anak yatim dan duafa dari berbagai wilayah mendapatkan voucher belanja pakaian senilai Rp200.000 untuk dibelanjakan di salah satu toko serba di Kebumen Sabtu 15 April 2023. Menurut Suwarni, program sosial ini merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahun saat bulan Ramadan dan setidaknya sudah 8 kali diselenggarakan. Selain itu, juga sekaligus dalam rangka milad ke-19 KSPPS USM. Dalam rangka bulan Ramadan dan milad yang ke-19, kita mengadakan kegiatan Lebaran Ceria untuk anak-anak yatim dan duafa. Ya, kami dari USM Umat Sejahtera Mulia BMT yang berlokasi di Desa Surotrunan, Kecamatan Alian. Dibagikan ada 180 anak yatim dan duafa. Vouchernya senilai berapa? Senilai Rp200.000. Ini digunakan untuk beli pakaian. Untuk yang utama adalah untuk membeli baju lebaran dan kebutuhan yang lain jika itu belanjanya kurang dari 200 nanti dikembalikan untuk membeli yang lain. Sudah sering dilakukan? Mungkin sudah 8 kali? Setiap tahun Bu ya berarti? Setiap tahun, hanya waktunya atau tempatnya itu bergantung dengan hasil kesepakatan panitia. Sementara itu, Irfang Atun, salah satu penerima voucher belanja warga Desa Blater, Kecamatan Poncowarno, mengaku dirinya sangat senang dan terbantu sekali dengan adanya kegiatan seperti ini. Dirinya jadi bisa membelikan pakaian lebaran untuk putranya, terlebih dirinya saat ini mengalami kesulitan ekonomi pasca suaminya meninggal. Irfang Atun pun berharap kegiatan ini bisa terus dilakukan setiap tahunnya. Ya, alhamdulillah, ya terima kasih. Ini dibelanjakan untuk apa, Bu? Baju lebaran sama peci. Buat siapa? Buat anaknya. Dapat berapa ini, Bu? Berapa potong, Bu? Dapat berapa, Bu? Satu potong sama peci. Oh, iya. Saya nambah 3-4 ribu. Jadi ini senang banget, Bu. Dapat peci. Dari Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan.